akhirnya selamat siang semuanya. Sekarang udah jam 1. Biasa kita di markas ya, baik kerjakan sport lagi nih guys. Jadi di tangan gue sudah ada sebuah kunci berbrand Yamaha ini ya. Yap, jadi kita langsung aja bawa motor ini. Gue udah lama banget gak bawa moge guys. Ya maksudnya tetap sih motor gue moge di rumah ya, Versys tuh. Cuman ini yang 1000cc nya gitu. Langsung aja nih kita pakai gloves dulu. Oke. Jadi ya gue dapat kesempatan untuk nyobain Yamaha R1M yang ada M-nya ya. Dan ini the only full paper. Enggak cuma one and only sih. Sebenarnya gue lupa ya, kurang dari 10 kayaknya kalau motor ini tuh di Indonesia ya, R1M kalau nggak salah tuh ada 8 unit yang full paper pastinya. Oke ya, jadi langsung aja kita quick review aja. Untuk modifannya ini katanya sih bawaan dari motor ini tuh masih belum Brembo. Nah, ini udah diganti pakai Brembo. Of course depan belakang Ohlins ya. Ini Ohlins sih kayaknya udah bawaan sih. Sama belakang juga karena ini yang spek balap ya, R1M. Knalpot daerah full system, suaranya pasti enak banget. Tadi udah dipanasin, suaranya tuh enak banget. Untuk velg masih pakai OZ Racing. Gila. Ya langsung aja kita naikin motornya. Terus speedometernya. Wih, kalau gua tuh suka banget nih sama speedometer R1M nih. Nih kalau kita pencet rem tuh, pressernya tuh ada. Terus ini ada angle, mau ke depan ke belakang kayak semuanya ada. Riding mode. Nih traction controlnya bisa diatur, power mode-nya juga bisa. Langsung aja kita hidupin ya. Ya, ringan banget motornya juga. Oke, langsung aja kita mundurin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wih, di koplingnya ringan berkat aku satu. Sama handle rem tangannya nih udah pakai RCS Corsa Corta seperti biasa. Udah standarnya untuk motor-motor kayak gini sih ya. Oke. Kita coba pakai motor yang sungguh mahal. Terus ini juga motor eye catching banget di mata orang. Cuman kalau standar sih enggak ya. Karena ini suaranya tuh gede banget jadi pusat perhatian. Wah, anjir enak banget. Oke, kita tutup helm dulu. Oke, kita rada pelan-pelan. Oh, koplingnya rada jauh ya. Hah, akhirnya kita setelah melewati kemacetan Jatiwaringin. Ya, macet karena sekarang tuh hari Sabtu, guys. Jadinya kendaraan lumayan ramai juga. Quick shifter pastinya up and down ya. Tapi ini ada Translogic. Gua nggak tahu sih kalau misalkan motor ini tuh dari bawahnya pastinya udah quick shift kan. Nggak tahu cuman up doang atau up and down. Tapi ini quick shifternya enak sih. Translogic. Terus di sini juga udah ada auto warmer. Jadi kalau misalkan motor ini baru hidup ya pagi-pagi, kalau dihidupin biar cepat anget mesinnya. Oke. Kita macet-macetan guys pakai R1M. Jadi sebelumnya tuh gue pernah juga ya bawa R1M punyanya Mas Lanang dulu. Nah ini gue udah bawa lagi. Udah berapa lama anjir gue kagak bawa motor besar yang ber-cc 1000 gini. Kayak ini kita nganan aja sih ya, kayaknya lebih renggang sedikit. Kalau kiri atau lurus sana macet guys. Susah juga netralnya nih. Harus bener-bener sedikit mencetnya anjir. Jadi kalau misalkan kita ganti riding mode-nya nih kan ada A, terus taruh nih gantinya A, B, C, D. Buset, A, B, C, D. Nah, kita pakai A aja ya. Lalu tuh pressure. Remnya gue pencet.
bisa tahu gitu seberapa kerasnya kita mencet remnya. Oke, yang gua nggak sabar adalah coba nariknya. Seenak apa suaranya R1M ini? Ah, nggak berani gua, sumpah dah. Powernya gede banget. Oke, coba. Suaranya tuh kayak mobil NASCAR kalau didengar-dengar tuh. Oke, ini kita coba lurus aja kali ya. Tapi ya mungkin motornya juga baru hidup, panasnya sih belum terlalu nusuk ya. Masih dibilang enak. Oke, ini rute biasa kita pure sound nih lewat sini. Suaranya kayak mobil NASCAR. Ya karena dia cross plane, mesinnya 4 silinder cross plane. Jadi kalau nggak salah tuh pergerakan silindernya tuh dua-dua, makanya suaranya kayak gini, beda sama motor inline kan. Kayaknya gue salah jalan nih, malah sini yang macet. Suwe benar. Ini kita putar balik aja dah. Sedikit padat ya. Putar baliknya masih jauh lagi di depan. Rada rumit ya buat motor fairing putar balik. Gila. Serem sih bawahnya anjir. Kalau mungkin di sirkuit baru enak nih kalau di bawahnya. Ya kalau di jalan umum gini sih ngeri bener dah powernya. Tapi ya kalau dibandingkan sama H2 ya, yang pernah gue coba, itu masih puasan H2 daripada ini. Ini masih bisa dikontrol lah. Oke, kita nganan aja deh. Sebenarnya gue nggak berani lama-lama ya, karena ini lumayan panas, takutnya motornya temperaturnya over. Jadi ya buat jaga-jaga aja deh. Wah anjir, cracknya itu enak banget dah. Anjir, gak sengaja kegeber itu padahal.
langsung aja kita balik lagi ke showroomnya Bang Dayat dah. Udah cukup dah gue nyobainnya. Ah, gila, ngeri banget. Sebenarnya ini motor juga dijual ya, dibanderol dengan harga 1,1 miliar. Wow. Itu ya seperti yang gue bilang, kalau nggak salah motor ini nggak kurang dari 10 unit deh dia masuk ke Indonesia. Ya sama aja contohnya kayak MT-09. Masuknya tuh cuman berapa ya? Cuman 20 unit kah? Ya gue lupa sih. Tapi ya untuk motor ini ya gue juga nggak ngerti ya kenapa ya. Kenapa gitu masukinnya sedikit. Contoh kayak brand Kawasaki gitu kan, masuknya banyak. Jadi orang mau beli juga ya nggak perlu inden gitu kan. Terus harganya juga ya nggak kegoreng. Contohnya seperti ini. Ya begitu dah. Tapi ya motor-motor kayak gini tuh sayang-sayang kalau dipakai buat jalan. Ya paling ya kalau Sat Mori sih oke lah ya, pakai buat begitu. Tapi ya kalau dipakai buat harian gini terus macet-macetan, kasihan mesinnya nih. Ini juga gua waktunya salah sih ya. Ini udah siang hari. Klakson motor harga 1 miliar. Lucu sekali. Tapi ya gak berguna juga kan, ada geber. Nah tuh. Geber juga orang udah langsung minggir anjir. Ini gue dari tadi gas gue ketinggian tuh karena koplingnya terlalu jauh. Sampai. Meledaknya tuh bikin orang takut bener dah. Tangan gua pegel. Lama gak bawa motor fairing anjir. Apa? Iya ya. Guanya aja kali sering bawa adventure kan. Iya sih. Tuh cakep banget sih. Gua seneng banget sama warna silvernya ini. Kayak menyala banget. Terus perpaduan antara warna biru terus campur karbon. Luar biasa. Gila. Outstanding banget ini motor. Mantap. Oke, untuk video hari ini sampai sini dulu. Seperti biasa, kalian jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel gue. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tahu jika ada video terbaru lagi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.